memasuki usia 2 tahun, lintas komunitas Indah Kebersamaan atau IKA bersama tim member menggelar acara kegiatan santunan anak yatim sebanyak 20 anak yatim di salah satu resto di kawasan Jalan Raya Darul Quran, RT 01 RW 10, Kelurahan Loji, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, selain diisi dengan santunan, juga diisi dengan kegiatan siraman rohani, pemotongan kue ulang tahun oleh Ketua IKA Mimi Upu, Ajang Sono, antar komunitas Bogor Raya lainnya, dan pembagian door prize. Semua ini karena saya masih banyak belajar dan banyak bimbingan buat Bunda Nurul. Abah, terima kasih udah hadir di sini. Semoga berguna buat adik juga ya. Semoga Ika dan para membernya juga sehat selalu, lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama keluarga besar IKA mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, sebagian banyak komunitas yang berjumlah 100 komunitas kurang lebih. Mudah-mudahan dalam jalin silaturahmi kita berjalan dengan baik. Kita di sini tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan. Tetap protokol kesehatan kita utamakan. Untuk selebihnya, dan kita ucapkan terima kasih. Semoga IKA tetap maju, sukses, dan tetap bersahaja. Tujuannya diajakannya Milad untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas. Karena tanpa silaturahmi dan bertatap muka kita tidak akan berarti. Karena artinya silaturahmi kita bertatap mata dan bersua wajah. Intinya seperti itu aja, Pak. Sekitar 100 komunitas se-Bogor turut hadir dalam acara Milad IKA tersebut dan memberikan selamat kepada indahnya kebersamaan. Iwan Setiawan selaku keluarga besar Indah Kebersamaan menjelaskan, diadakannya Milad IKA tersebut tiada lain hanya untuk menjalin keakraban, kekompakan, bersilaturahmi, bertatap muka dan selalu solid sesama komunitas demi menjaga baik komunitas tanpa lupa menerapkan protokol kesehatan. Semoga member-membernya dan ketua selalu kompak, solid, sukses. Allahu barakatuh. Kami dari Ketua Sawyunan Urang Bogor mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya untuk Milad IKA yang kedua. Semoga IKA tetap kompak, tetap solid untuk kebersamaannya. Semoga IKA kedepannya lebih bagus lagi, lebih aktif lagi, lebih kreatif lagi untuk kebersamaan di acara Milad IKA yang kedua. Semoga IKA untuk hari ini Milad yang kedua tambah sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari grup MB Komunitas Banten menghadiri acara santunan yatim piatu yang diadakan oleh grup IKA. Harapan ke depan mudah-mudahan mempunyai misi dan visi yang sama dengan grup yang sudah ada. Jadi kegiatan ini dengan harapan tidak putus sampai di sini untuk menjalin silaturahmi, ke depannya akan diperluas lebih lagi, ditingkatkan lebih lagi. Dede Mamat melaporkan dari Jalan Raya Darul Quran, Kota Bogor.